Ada apa sih sebenarnya? Aneh banget. Mike, saya mau nunjukin pemeran utama ceweknya sama kamu. Kali ini saya yakin saya pasti nggak salah pilih. Dia cocok banget buat kamu. Silakan masuk. Pasti kamu suka. Silakan masuk. Mike, saya mau nunjukin pemeran utama ceweknya nggak akan dapetin kamu di judul baru saya. Nah, ini dia. Sa. Raisa. Amai. Kalian sudah saling kenal kan? Iya pak, tapi saya minta tolong pak, untuk judul ini saya nggak bisa dipasangin sama Raisa. Kenapa Mike? Kalian kan chemistry-nya udah bagus banget. Saya lihat waktu di video endorse waktu itu, kalian itu benar-benar cocok. Dan seakan-akan kalian itu saling mencintai. Saya itu nggak usah dibohongi. Dari tatapan kalian itu, kalian tuh benar-benar saling mencintai. Masalahnya Raisa tuh udah punya tunangan, Pak. Gitu. Benar itu, Raisa. Saya udah putus kok, Pak. Jadi dia bukan tunangan saya lagi. Mike. Kalau gitu, nggak ada masalah dong. Jadi kalian bisa berekspresi semaksimal mungkin. Bebas. Yaudah, sekarang segera. Mulai screen test. Saya mau lihat. Oke? Do the best ya. Raisa, yeah. Kamu baca yang ini ya. Iya. Mike lagi ngapain ya sama Pak Ferdi? Banget sih. Apa jangan-jangan mereka lagi ngomongin soal pangeran cinta? Kok gue gak tau sih? Gue mesti tau dong. Mbak. Iya, ada apa Mbak Karin? Kamu liat Mike gak? Oh, tadi sih saya liat di ruang casting sama Pak Ferdi. Di ruang casting? Iya. Lagi di screen test, Mbak. Ngapain Mike screen test? Dengar-dengar sih bakal ada judul baru, gantiin Pangeran Cinta. Terus pemain ceweknya siapa? Kayaknya pemain baru deh, Mbak. Soalnya saya juga belum kenal. Kok bukan gue sih yang jadi PW ceweknya? Terus siapa dong pemain baru yang jadi pasangannya Mike? Ada lagi, Mbak? Oh, enggak. Makasih ya. Gue harus nyusul Mike ke ruangan casting. Sayang, aku minta maaf ya. Aku sayang banget sama kamu.
aku gak bisa terima. Kalau misalkan... Benar sih, Al. Memori kita itu emang... indah. Tapi perasaan aku... udah gak sama lagi kayak itu. Apa iya... Raisa udah gak cinta lagi sama aku? Aduh, maaf ya. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.